Halo, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue mau ke Solo bersama anak-anak Republik Kebun Jeruk dan bersama dua teman gue yang ada di belakang ini. Dan pokoknya teman-teman lihat keseruan perjalanan gue ke Solo untuk mendukung Persija di 8 besar Piala Presiden. Pokoknya stay tune terus di vlog gue, jangan kemana-mana, Persija selamanya. Guys, kita baru sampai di Cipali. Ini di rest area Cipali. Anak-anak lagi pada makan, anak-anak semua. Anak-anak lagi pada makan. Di sini hujan deras kondisinya. Makanya buat teman-teman stay tune terus di vlog gua, jangan kemana-mana, sejak selamanya. Kebun Jeruk lagi istirahat di sini, makan, minum, rokok, ngopi, dan nanti mau lanjut lagi perjalanan away ke Solo. Dan tadi di Tol Cipali aman, lancar, seru. Pokoknya jangan kemana-mana, saya terus di vlog gua. Guys, kita udah ada di rest area mana sih ini? Semarang, Bang. Ini kita di rest area Semarang. Ini tempatnya bagus banget deh, lu bisa lihat sendiri deh. Nah, itu keren banget, gua mau foto di situ kayak ini. Nah, teman-teman tuh semua lagi pada mau nyari makan. Dan ini gak ada sendal nyeker deh. Pokoknya Persija. Persija ada ya. Kita masih di Semarang. Anak-anak pada mau mungkin pada mau sarapan dulu kali ya. Karena tadi perjalanan kita berhentinya enggak terlalu banyak. Jadi ini kita berhenti tadi terakhir berhenti di rest area Brebes. Ya paling mungkin ya anak-anak paling mau makan, mau ngopi, mau minum, kencing atau apalah. Dan ini masjidnya tuh bagus banget nih, serius. Nah, gue mau foto di sini deh. Nah, ini anak-anak, ini view-nya juga lumayan bagus, guys. Anak-anak lagi pada foto Didul, Cid, Jul, Fikri. Ini, Bang. Ini yang bagus nih. Dan teman-teman, mungkin di sini kita nggak terlalu lama, kita mau langsung jalan lagi ke Stadion Manahan Solo. Jadi biar nggak terlambat ke stadionnya. Ya teman-teman masih semangat banget buat ke Solo ngedukung Persija Jakarta.
anak-anak biasa mau ngider-ngider dulu dari dompet, dan teman-teman boleh ikut merasakan kemeriahan Persija Jakarta lawan Mitra Kukar, dan teman-teman boleh tulis di kolom komentar dari DJ mana aja yang hadir Wydice ke Solo nonton Persija versus Mitra Kukar. Dan pokoknya buat teman-teman, tonton terus vlog gua, jangan kemana-mana, sia selamanya. Dan guys, kita masih di depan stadion, niat mau nyari makan. Tapi anak-anak pada mau foto di sini nih tadi. Ini fotonya. Dan terus kita mau nyari makan nanti ke sekretariat depan Pasopati, ambil tiket, nanti kita baru masuk.